Inspirasi dari sekitarnya, memang saya dengan lingkungan, situasi negara, apa saya diri sendiri kadang menjadi inspirasi juga. Kalau lukisan banyak yang di rumah-rumah orang, yang tersimpan cuman berapa itu, ada 60 sekarang. Itu kan awal dari keluar sekolah SMA, saya ngelukis, sudah jualan lukisan itu. Untuk bertahan hidup sambil itu, ya jualan lukisan itu ngelukis. Pokoknya asal dapat ganti cat, wah itu sudah senang. Ya awalnya emang dari realis saya berangkatnya. Terus cari aliran sendiri. Sudah Anda tahu aliran apa itu. Itu cerita itu mesti mimpi ya. Berapa kali itu mimpi Bani Nurin. Sebetulnya saya enggak bukan anu ya, bukan pengagum kayak gitu. Cuman datang aja mimpi tiba-tiba. Dua kali itu. Om jalan sendiri kayak misal melukis hal-hal mistik gitu. Itu memang harus melihat semuanya. Iya. Oh, harus. Meskipun mimpi saya mau dilukis cuman enggak sempat-sempat itu. Yang mana itu? Yang ketemu Bali itu. Oh, yang dari perjalanan. Nah, perjalanan dicegat di jalan. Masih ingat itu, Pak. Kayak misal mimpi ya. Iya. Terus apa? Mimpi itu kan kadang bisa hilang. Enggak harus cekak di. Oh, cekak maksudnya. Ya mimpi apa aja. Mungkin yang enggak cekak itu mimpi dan anu itu. Sembarangan. Iya, sembarangan ke sini. Ya. Kalau itu beda. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Seperti tidak mimpi, kayak kita itu ada di kenyataan seperti itu. Jadi ingat. Berurutan mimpi itu kayak ada, emang ada apa. Kan kalau mimpi yang danu kan ganti lagi. Kalau itu enggak, beda. Tentukan aja, suka tidak suka diambil suka tidak diambil tidak apa-apa. Sebetulnya pelukis itu semua sama rata-rata. Sama gitu. Wah, kemampuannya sama, cuman faktor keberuntungannya aja yang beda. Pelukis jalanan itu kan sama bagus-bagus itu, cuman faktor X-nya itu masih belum berpihak mungkin. Ya faktor X itu kan harus dicari. Yang ngelukis tiap hari sampai ketemu. Saya emang tidak mau jadi apa-apa. Sudah itu mentok dari pelukis. Tapi berat emang jadi pelukis. Ya ketika kita berkeluarga kan harus cari makan. Masuk laku terus lukisan kan enggak. Ya kadang-kadang jadi tukang beli bangunan. Ya untuk nyambung itu beli cat sambil untuk makan. Wah itu bahaya itu. Gimana? Sudah lah, nanti saya ditangkap. Gimana itu? Ya situasi kayak, bang sekarang ini kan kayak gitu. Kayak ada dasi gitu ya. Indonesia sekarang seperti itu kayaknya. Yang saya tangkap seperti itu. Ke Indonesia maksudnya? Iya situasi negara kayak politik. Gitu. Politik. Misalkan bangsa kita yang tertindas itu ya, asing yang masuk. Kalau kita tetap jadi kuli ke sana ke sini cari kerjaan ke luar negeri, padahal di sini banyak tempat kerja. Bukan malah masukkan orang-orang asing ke sini. Jadi itu joker itu ya. Nah. Berarti Om Johan, kalau pernah melukis joker, berarti Om Johan termasuk seniman yang tidak anti politik. Tidak. Padahal banyak loh seniman yang anti politik. Ya biarin aja, itu suka-suka. Oh gitu. Gimana kalau Om Johan sendiri melihat sebagai sosok seniman kemudian melihat politik yang kayak gini? Nah, itu pengen cepetan biar apa aman, tentram sudah. Itu aja. Bisa ngelukis, gak jenuh. Iya. Gak banyak yang nganggur.
Sekarang narkoba kan itu. Itu gimana? Bahaya, Bang. Narkoba. Ya iya, kan kita diracun itu. Mungkin ada lukisannya? Ah, ada. Sama barang buktinya. Karena barang buktinya diborgol. Nggak pernah, saya cuma di sini aja. Saya kan nggak tahu. Kalau mana nggak ngerti jalannya. Yang penting mikirnya sudah ngelukis aja. Jalan nanti gampang. Kalau ada jalan mesti keluar. Ada jalan nanti lukisannya ada gimana juga. Oh, iya. Saya ngelukis aja. Mesti ada nanti. Kalau pas ada kita nggak punya lukisan gimana? Terus, kan dibuang percuma juga. Nah, tumpuk aja di rumah. Laku, udah mikir saya laku itu. Laku syukur, udah laku ya sudah. Saya mikirnya seandainya besok dah ada, mungkin bisa kayak anak, untuk anak saya, cucu saya besok. Nah ini juga gak menikmati Evan begitu. Iya. Ini selama berkarya cuma satu dibeli sepupunya. Evan gue iya kan. Setelah mati itu banyak. Nah, laku semua paling kaya, cuma tidak menikmati. Saya juga rela meskipun tidak menikmati itu. Jadi yang... bukan hanya wajah yang mirip ya. Tapi prinsip juga. Tidak, emang seperti itu. Ya sudah berkarya pokoknya kalau mau jadi pelukis, jangan tanggung. Yang nanggung itu biasanya yang tidak ada apa. Mengejar ke sana agak nyampe, ke sini tidak nyampe. Enggak, saya memang fokus saja. Yang lukis ya, pekerjaan itu dicari makan, jadi tukang itu kan. Tapi ya itu untuk cat, beli cat, beli kanvas. Dulu pakai meris kecil-kecil itu sudah menggeh-menggeh beli itu. Meris itu apa? Ya cat minyak itu yang murah itu. Yang penting lukis gitu. Enggak, sebenarnya enggak pernah ada penolakan. Enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu iya pelukis. Kan enggak ada foto, enggak ada anu ya. Kan zaman Van Gogh itu kan realis. Pelukis istana ya bikin gambar orang. Ya harus sama, sedangkan Van Gogh enggak mirip. Malah yang kritis itu anak saya yang kecil itu. Wah ini kurang gini Pak, kurang enak ini ngelihatnya. Tapi emang benar. Ini kayaknya yang sebelah kurang kecil kayaknya. Tapi benar. Benar kritikan. Tapi saya udah marah dikritik orang itu kan, membangun juga. Kalau bukan anti kritik, ya enggak masalah. Ya sementara masih cari hiburan, refreshing itu ke hutan. Dari bahan bonsai. Oh, bahan bonsai. Iya, sudah ruwet ya ke sana. Tenang pikiran. Kalau melukis buat? Nah, iya, kalau jenuh. Ya kan jenuh, mesti ada jenuhnya orang bekerja. Ya.